Hai semua, kita bikin tacos yuk. Pertama-tama, kita membuat bumbu marinasi untuk ayamnya. Kita campur bumbu-bumbu dengan ayamnya, kemudian kita diamkan semalaman di dalam kulkas. Di sini saya menggunakan panci dari Salad Master. Pertama-tama kita tes dulu kepanasan pancinya dengan air. Apabila air sudah menggumpal, panci siap digunakan. Dengan panci Salad Master, kita bisa menggoreng atau memanggang ayam tanpa minyak atau dengan sedikit minyak. Kita panggang ayam selama 3 menit di setiap sisinya dengan tutup yang sedikit terbuka. Setelah ayam matang, kita suwir-suwir ayamnya. Kemudian kita masak kembali dengan sedikit air, saus tomat, saus sambal, dan gula pasir. Sekarang kita membuat saus untuk saladnya. Kita masukkan semua bahan-bahan dan diaduk rata. Untuk saus kejunya, pertama-tama panaskan 1 sendok mentega, masukkan susu cair, keju slice, dan keju bubuknya. Untuk susu cairnya bisa disesuaikan, apabila terlalu kental kita tambahkan, apabila terlalu cair kita bisa tambahkan kejunya. Sekarang kita bikin tomato salsanya. 2 buah tomat, kita buang bijinya, kemudian kita potong-potong kotak kecil-kecil. 1 buah bawang bombay juga kita potong kotak kecil-kecil. Kemudian kita bumbui dengan air lemon, gula pasir, dan lada hitam. Taco shell-nya kita panggang dulu sebentar. Sekarang kita tata tacosnya. Kita masukkan ayam suwirnya, kemudian lettuce-nya, kemudian ranch dressing-nya, kemudian tomato salsa, kemudian saus kejunya.